bercuba di dalam bidang kosmetik kan, pandangan Kak Ifah sendiri terhadap isu Nur Sajat? Oh, itu personal issue lah kan. Macam dia kita ni dalam hidup kita ada pilihan. Okay, you nak atau you tak nak, kan? So kita diberi pilihan, kita diberi akal yang waras untuk berfikir, kan? Ha, kita ada agama kita ada mak bapak kita. Mana yang ada mak bapak? Macam I dah tak ada mak bapak, okay? Tapi I ada suami yang boleh membimbing I. Kita ada orang sekeliling kita yang kita boleh tanya, kan? Jadi kalau kita dalam rasa kesusahan, kejatuhan, diaibkan, dihina begitu, kepada siapa yang kita nak pergi dan nak menyerahkan jiwa raga kita, nak mengadu? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mampu mengubahkan segalanya, kan? Sebab kita tak tahu, kita hanya merancang, tapi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala tu lagi besar, lagi yang kita tak boleh nak tengok, tak dapat kita nak membayangkan. Tetapi kalau inilah jalan yang dia pilih sebagai seorang kawan, sekakak, seorang sahabat, kan? Saya rasa sangat kecewa. Saya rasa sangat sedih, kecewa, dan emosi saya, bohonglah kata kalau tak terganggu. Terganggu dengan keputusan yang mungkin dia fikir benda tu nakkan viral saja, tapi dia tak fikir di sebaliknya. Kesan kepada dia tu apa? Kesan kepada ibu bapa dia tu apa? Kesan kepada seluruh masyarakat kita tu apa? Benda-benda macam ni mungkin kita akui kita ni manusia yang lemah. Tak dapat lari membuat kesilapan. Tapi kita boleh belajar apa daripada kesilapan kita, kita nak membetulkan balik, kan? Jadi harap-haraplah, saya doakan Sajat ni dapat balik ke pangkal jalan. Itu doa saya untuk awak.